Pemirsa Banjarmasin Post Group, berjumpa lagi bersama saya, Stan, reporter Banjarmasin Post. Saat ini saya sedang berada di Stadion Datu Muning, Kabupaten Tapin, Kecamatan Tapin Utara. Pada pagi hari ini akan dilaksanakan pelepasan Adventure Offroad menuju Desa Buni Indaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin. Rangkaian kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih ratusan offroad yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Tim Adventure Offroad ini akan beralih dari Kabupaten dari Stadion Datu Muning menuju ke Desa Buni Jaya, Kecamatan Pian. Inilah rangkaian perlepasannya yang diikuti oleh kurang lebih ratusan offroad adventure. Kegiatan ini masih dalam rangka hari jadi Kabupaten Tapin yang ke-56. Ya, ini rangkaian perlepasannya yang diikuti oleh kurang lebih 100 offroader se Kalimantan Selatan. Rangkaian kegiatan ini masih dalam rangkaian memeriahkan hari jadi Kabupaten Tapin yang ke-56. Dan rute perjalanan ini akan menuju ke Desa Buniin, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin. Demikian laporan terkini pemirsa Banjarmasin Pos. Terima kasih pemirsa Banjarmasin Pos, demikian laporan terkini dari Kabupaten Tapin, saya Stan.